Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ukum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين جماعة جمعات مسجد رايا دارussalam Kalimantan Tengah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan Jumat yang penuh barokah di bulan Rajab yang penuh dengan rahmat dan diberkahi Allah ini, marilah kita bertekad dan beriktikad meningkatkan ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal dan investasi kita untuk kehidupan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihi salam banyak memanjatkan doa di dalam Al-Qur'an. Salah satu doa beliau yang paling monumental direkam oleh Al-Quran surah Ibrahim ayat 40, di mana beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati. Jadikan aku beserta sebagian dari orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Wahai Tuhanku, perkenankanlah doaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita merenungkan doa ini sungguh sangat luar biasa. Betapa Nabi Ibrahim, seorang rasul yang mendapat gelar Khalilur Rahman, mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga, memelihara ibadah sholat. Yang perintah sholat ini adalah perintah yang sangat khusus, karena diberikan atau diperintahkan oleh Allah saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Oleh sebab itulah, di dalam ajaran Islam, ibadah sholat merupakan penentu indikator diterimanya ibadah-ibadah yang lain. Sebagus apapun ibadah zakat, puasa, haji, hadir ke pengajian, kemudian juga bersedekah, tetapi kalau ibadah sholat ini amburadul, maka ibadah lain tidak akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Perkara, urusan pertama amal ibadah manusia yang akan dihisab, dihitung oleh Allah pada hari kiamat adalah ibadah salat. Idza saluhat saluha sa'iru amalihi. Kalau ibadah salat seorang hamba itu salih, benar, betul, maka yang lain pun insyaallah akan dianggap baik dan diterima oleh Allah. Wa idza fasadat, akan tetapi kalau salatnya tidak beres, tidak betul, rusak, fasada sa'iru amalihi, maka amal yang lain tidak akan dinilai atau sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa makna saluhat pada hadis ini? Bagaimana salat dinilai betul? Yang pertama, tentu saja kita diperintahkan untuk menjaga, memelihara ibadah salat 5 kali sehari semalam ini.
Dan kita harus bersyukur bahwa sebenarnya sholat yang pertama kali diperintahkan adalah 50 kali. Tetapi dengan kasih sayang Allah, kemudian sholat yang diwajibkan kepada kita hanya 5 kali sehari semalam, tetapi tetap nilainya setara dengan 50 kali sehari semalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sholat yang betul adalah sholat yang dikerjakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, dan tidak dilalai-lalaikan atau ditunda-tunda. Sebagaimana firman Allah, rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Orang yang tidak membuat dia lalai perdagangan atau jual beli dari mengingat Allah dan sholat. Inilah indikator pertama bahwa orang yang sholatnya betul tidak hanya tunai 5 waktu sehari semalam, tetapi dia bersungguh-sungguh menjaga semaksimal mungkin agar dia lebih mengutamakan ibadah sholat ketimbang melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang dapat mengganggu ibadah sholat. Contoh saja misalnya, hanya karena ingin menonton secara langsung sepak bola lalu sholat 5 tertunda sampai setengah jam, hampir selesai atau hampir waktu syuruk baru dia melaksanakan sholat subuh. Contoh orang-orang yang boleh jadi termasuk dikritik oleh Allah, fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat kalau dia sholat dia suka menunda-nunda, melalai-lalaikan, mengenteng-entengkan sholatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, indikator daripada shaluhatis shalah, sholat yang betul adalah orang yang menjaga tuma'ninah dalam sholat. Apa yang dimaksud dengan tuma'ninah? Di dalam sebuah hadis diceritakan seorang sahabat yang sholat di hadapan Rasulullah, kemudian disuruh mengulangi 3 kali sampai Rasulullah menyatakan, irja fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi salatmu, sesungguhnya kamu belum salat. Walaupun sahabat tadi sudah salat, tetapi disuruh oleh Rasulullah mengulangi salat. Kenapa? Karena dia salat dengan gerakan yang begitu cepat, sehingga kemudian tidak ada unsur tumaninah atau tenang dan diam sejenak antara rukun yang satu dengan lainnya, sehingga kemudian dia tidak melaksanakan sholat sesuai dengan syarat dan rukun, serta berupaya agar sholat itu bisa dilaksanakan dengan khusyuk. Bukankah Allah menyatakan dalam Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bisa memelihara ibadah sholat. Karena dalam Al-Quran sebanyak 50 kali perintah waqimus sholat diulangi Allah untuk menunjukkan betapa pentingnya ibadah sholat dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memelihara ibadah sholat ini dengan baik, sehingga kemudian kita termasuk orang-orang yang di akhirat nanti orang-orang yang saluhat sa'iru amalihi. Amal, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah dengan sebab ibadah sholat kita adalah ibadah sholat yang baik, yang betul, diterima oleh Allah. Dan salah satu supaya sholat kita diterima Allah, mari kita bersama-sama dengan semaksimal mungkin kalau kita bisa mampu melaksanakan sholat berjamaah di masjid ataupun di musala. Amin ya rabbal alamin. Wa idza qira'al qur'an fastami'u la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم وأنعم وتفضل وبارك.
من جلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر إخواننا فلسطين، ودمر أعداء الدين وعلم غلمتك إلى يوم الدين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.